permintaan maaf Bupati Paniai, Meki Nawipa ini disampaikan kepada para misionaris SMA dari Gereja Kimi dan misionaris Gereja Katolik atas kesalahan penolakan bahkan hingga pembunuhan para pembawa Injil Kristus yang dilakukan oleh rakyatnya saat mereka datang memberitakan Injil di Paniai 70 tahun silam. Sebelum permohonan maafnya disampaikan kepada para pembawa firman Tuhan ini, mewakili seluruh rakyat Paniai, dirinya mengucapkan terima kasih kepada para misionaris yang pertama kali menyampaikan kabar tentang juru selamat dunia di Paniai. Hanya membawa kabar baik, namun juga para penginjil ini datang dari negeri yang jauh hanya untuk Paniai, membuka keterisolasian daerah, mengajar mendidik orang Mei hingga warga Paniai tahu akan dunia luar. Thank you. Karena misionaris datang ke Padia ini, Padia ada sudah ini. Karena misionaris datang, kami bisa lihat bahwa Tuhan Yesus di hidup ini. Amen. After missionary came to this land, now we see Jesus. Dan Yesus masih hidup hari ini. Jesus is still present until now. Karena misionaris Tuhan bawa ke sini. If Jesus brought missionaries to here, kami juga bisa sekolah. Many of us have to be educated. Karena misionaris datang hari ini, saya dan teman-teman juga bisa jadi bupati dan penerbang dan pegawai dan semua di sini. Because of the missionary came here, many of us became already bupati on the head of leaders, and many of us been educated. Kekerasan orang Paniai yang sangat memukul hati misionaris, apalagi Tuhan pencipta, yakni pembunuhan terhadap para misionaris di Obano pada 1958, ibu kota distrik Paniai Barat saat ini. Dikala itu terjadi korban pembunuhan yang sangat sadis terhadap pembawa kabar. Selain itu juga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh warga Agadide hingga menelanjangi pendeta Rachman yang memberitakan Injil di wilayah mereka. Dan juga penolakan yang dilakukan oleh orang Paniai terhadap para hamba Tuhan di akhir tahun 1930 saat para misionaris datang memberitakan Injil Kristus hingga akhir 1980-an. Selaku kepala daerah terpilih Paniai, Meki Nawipa mengundang seluruh misionaris baik itu dari SMA, Kimi dan Katolik untuk datang kembali guna memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada para pembawa kabar baik ini atas kesalahan yang dilakukan oleh rakyatnya di kala itu.
ada buat salah. If our parents did wrongdoings, tapi hari ini adalah terbaik yang mewakili mereka. This is the day for us to be washed. Kami mau minta maaf. We apologize atas nama orang Mel, orang Boni, orang Bolani, orang Aye. On behalf of the people of Paliang, Mel, Bolani, Boni, and Aye. Kami tahu semua ini akan selesai, tapi Tuhan Yesus tetap selama-lamanya. We know that this only be done by this Christ himself. Dan kami siap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta maaf. We are ready here to ask your forgiveness humbly. Dan terima kasih misionaris Tuhan berkati kamu. Thank you very much for your readiness, your presence, your humble coming, and we thank you. Dan pelayanan yang pernah dibuat dan sedang dibuat dan akan dibuat di atas kayu ini. And now everything you have done, and for us we continue the work that you left. Terima kasih karena semua ini hanya karena Tuhan Yesus kita bisa bertemu lagi di sini. We thank you only because of Jesus everything has been done. Dan terima kasih. Thank you. Terima kasih. Put your feet on the balls. Tak hanya oleh ucapan bibir semata, namun dengan rendah hati, seorang kepala daerah yang didampingi istrinya ini membasuh kaki dari para penginjil. Kerendahan hati seorang pemimpin ini sangat memukau ribuan orang Paniai yang menyaksikan aksi nyata ini. Tindakan seorang pemimpin yang berhati hamba. Selanjutnya dilakukan doa pelepasan pengampunan serta doa berkat pemulihan negeri Paniai oleh para misionaris. Tuhan yang ada di surga, kami ucapkan terima kasih. Waktu kami mulai, kami ingin dapat akan datang dan mengurus semua yang sekarang kami akan berdoa untuk semua pemimpin yang ada di sini. Kami minta Bapak akan memberkati semua menteri akan budi dan menteri semua kebutuhan mereka. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Dan mulai dengan rencana yang paling baik untuk akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Waktu kami datang ke sini dan di sini datang 70 tahun yang lalu, kami dengar mereka masih cari ayat. Dan sekarang kami terima kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami Selamat datang. Amin.
Dziękuję, Jezus Chrystus. Kamy kiedy kady kukał. Sala baba, idę się rynk. Akan kiesa pachan sepuk. Untu kukuku paru. Dolom ke anan. Amin minta tengah mutu. Tengah mutu. Kebaktian kebangunan rohani, doa pelepasan pengampunan, dan doa rekonsiliasi ini dilaksanakan sehari sebelum Meki Nawipa dan Oktobubai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Paniai pada Kamis 22 November 2018 di lapangan Karel Bubai Enarotali Paniai, Papua. Tim Liputan Rumah Serta Paniai. Haleluya. Hari ini hari kebebasan, kebebasan kita, pemulihan dan rekonsiliasi sudah Tuhan lawat seluruh umat dari tanah Pania. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini tahun kebebasan. Hari ini tahun kebebasan. Ini tahun kebebasan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala. Kita jadikan puja kita dengan kira-kira. Memuji memuliakan Tuhan. Bertepuk tangan, berlomba, berdansa untuk hormat dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.